Selamat berjumpa adik-adik. Kalian tahu energi listrik sangat penting bagi kehidupan kita. Banyak peralatan di rumah kita menggunakan energi listrik. Seperti setrika, rice cooker, lemari es, mesin cuci, lampu, radio, televisi, pompa air, kipas angin, dan lain-lain. Yang kita lihat tadi adalah pemanfaatan energi listrik untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya, energi listrik bisa bermanfaat setelah dirubah menjadi energi dalam bentuk lain, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik dirubah menjadi energi panas melalui elemen pemanas, seperti pada dispenser, setrika, dan solder. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut. Alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik antara lain kipas angin, setrika, lemari es, rice cooker, televisi, pompa air, lampu, dan lain-lain. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, contohnya setrika, rice cooker, solder, dan dispenser.
Energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Pada lampu pijar, terdapat filamen yang apabila dialiri listrik akan berpijar sehingga menyala. Pada lampu pijar, hanya 10% energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Sedangkan 90% dirubah menjadi energi kalor atau panas. Sedangkan pada lampu neon atau TL yang diubah menjadi energi cahaya 60% dan yang 40% dirubah menjadi energi kalor atau panas. Sehingga lampu TL lebih hemat dan tahan lama. Bagaimana perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu TL dan lampu pijar? Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu pijar dan lampu TL atau neon. Yang kalian lihat adalah kegiatan orang memotong besi, mengebor plat besi, menggerinda, dan mengelas pagar. Perubahan apakah yang terjadi pada energi listrik tersebut?
Benar, itu tadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Sedangkan perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya televisi, radio, tape recorder, dan lain-lain. Nah, adik-adik, karena terbatasnya sumber energi yang kita gunakan, maka kita harus melakukan penghematan energi listrik. Contohnya, mematikan lampu yang tidak perlu. Mematikan televisi yang tidak digunakan. Mematikan kipas angin. Dan mematikan komputer. Kita mulai dari kita sendiri dengan menggunakan energi listrik sehemat mungkin. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. Alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik antara lain kipas angin, setrika, lemari es, rice cooker, televisi, pompa air, lampu, dan lain-lain. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas, contohnya setrika, rice cooker, solder, dan dispenser. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu pijar dan lampu TL atau neon. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, mesin cuci, bor listrik, mixer, blender, dan lain-lain. Sedangkan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya televisi, radio, tape recorder, dan lain-lain. Cara menghemat energi listrik antara lain, mematikan lampu yang tidak perlu dan menggunakan lampu hemat energi. Mematikan televisi bila tidak dilihat. Menggunakan kipas angin seperlunya. Dan mematikan komputer bila tidak digunakan. Thank you.
Demikian pembelajaran tentang energi listrik. Ingat, energi listrik kita terbatas. Gunakan energi listrik secara hemat. Sampai jumpa pada program yang lain.